Okey, hari ini kita nak kira DIY untuk kita punya projek tukar lampu mentol-mentol dalam meter daripada mentol kuning kepada LED putih. Okey, kita tengok barang kita. Ni barang semua dah ada. Kita tak tahu dia jenis mentol apa. Jadi beli tanya-tanya member semua, dia kata meter kebanyakan pakai T5 dan ada T10. So nanti kita tengok result dia macam mana. Sebelum tu nanti, sebelum ni, like dan subscribe dulu channel ni. Okay. Hari ni kita nak buat DIY sendiri, cara-cara nak buka meter, dan kita akan tengok barang tu, dia punya meter tu pakai mentol T5 dengan T10 berapa biji untuk kita pembaru. Okey, jom kita buka. Okey, hati-hati eh, kopak lagi satu biji tu. Dia rasa dia ada slip minum, kena jom kita. Boleh tak? Jangan aku ada tangan saya boleh dulu. Tak boleh, dia buka lagi. Ini semua boleh, semua boleh, okey. Ini yang kita punya pin. Pin macam kita ada. Tak boleh bunyi, semua boleh. Okey, matikan engine dulu kan, bang. Nak tengok kita. Ikan ini. Tambahkan aku tambah lagi. Kau jangan dengar aku, kau tengok-tengok macam tu. Nanti kau salah buka, makasih sekali keluar. Baby Joseph. Hati-hati. Aku lupa pula. Nanti kita tambah macam tu. Nanti dia ada speaker. Ni lah. Kau tak bisu eh? Kau cakap buat apa yang kau nanti? Banyak pula kau buka jawab pun. Jangan video aku lancar. Kau tak bisu lah. Aku tadi dah. Sorry, cop. Again, I'm sorry baby, I'm sorry. Everyone. Semua lancar keluar je lah. Tolong tekan-tekan. Tolong kau tak nak pakai kalung muka dia. Jangan kalung muka tu. Tak ada. Boleh, tak ada. Tak ada masalah. Tak tunggu kalung dong. Nanti kau tempas hancur. Nak buka mana? Cermin. Buka cermin. Tidak ada koyak berapa? Jangan buka kalung dong. Kau bau dia. Kuat. Tolong. Kalau mapek sekarang. Tak ada lah. Serem kek, serem jatuh juga. Ni baru speaker, Karina. Ni baru syok. Ni baru betul. Pam, 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 pam. Aku nak. Saya nak masuk WhatsApp mana-mana. Ni kira macam Sam, Sam. 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 Tung, tung. Tak tahu. Lagi-lagi. Kayaknya apa? Sam, Sam. Sean. Sean. Dekat lah Sean. Tak boleh apa? Panas terik. Sean aku. Boleh siapa tak? Haa. Tak boleh. Dekat dalam sedih. Ya, Okay, kita buka satu persatu kita punya lampu. Tengok lampu. Sorry lah, peralatan tak cukup. Nah tu, dia ada tujuh. Ada tujuh lubang. Okay. Last eh? Last good. Last good. Okay, semua pakai T5. T5 dia saiz dia macam ni. Nampak tak? T5. Semua pakai T5 pula tu. Untung beli spare. Kira beli T5 dengan T10. Tak pasti. Semua T5 eh? Confirm eh? Okay. Ni yang beli daripada Lazada. Ni LED putih. Nanti kita tengok. Pasang dulu siap. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana. Ada masalah apa-apa nanti kita akan share lah. Okay. Sekarang kita dah siap. Ni bentuknya. Tapi nak keluarkan boleh tahan juga. Kena hati-hati. Mana dia punya ni. Ni dia punya yang original. So kita nak asalkan balik. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana. Thank you.
aku biasa. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lupa, 7. Okay, jom kita tengok. Kita pasang sama hidup ataupun terbalik ke macam mana. Okey, yang ni adalah video sebelum tukar lampu LED. Ni dia punya lampu kuning biasa jadi oren. Okey, lepas ni kita tengok yang dah tukar lampu LED pula. Okey, ni adalah yang kita nak tunjuk tadi. Ni kita dah tukar Mentol T5. Dalam ni ada 7. So kita tengok yang ni pula. Yang ni pun dalam ni ada 2. Ada 2 lampu dah tukar. Dengan ni dekat konsol gear ni pun dah tukar juga. Dia ada 1 lampu T5. So total dia ada 10 untuk kembara punya meter. Tapi ini model aero lah. Kalau yang model lama tu tak pasti. Okay, jom.